spesial kopinya buatan Mas Pras, nano-nano warnanya. Kita coba ya. Bismillah. Halo guys, hari ini kita lagi sedang di hotel aku Mika. Dan hari ini saya sedang bersama dengan owner dari hotel aku Mika, Mr. Prasetyo. Hey, ini kita sedang bereksperimen. Ini kopi Toraja Minanga Arabica dengan metode V60 yang nanti akan dicampur dengan 3 lapisan minuman, 3 layer. Ada Pepsi Blue, Gel, Es, Kelapa, Es, baru kopi itu. Semoga waras semua. Terus kopi Toraja ini mana? Saya di paling atas. Paling atas kan. Minumnya gimana Mas? Nah minumnya disepaknya sedotan. Jadi dari bawah dulu Pepsi. Untuk Pepsinya ke atas sedikit untuk kelapanya, air kelapanya. Kemudian ke atas lagi baru dapat kopinya. Dapat inspirasi ini dari mana Mas? Ada yang ngajarin. Wow. Ada yang ngajarin. Kan kata kuncinya kita saling belajar satu sama lain. Karena saya nggak ikut besok, saya nggak tahu lo rasanya kayak apa ya. Oke, siapa dulu nih yang mau minum nih? Aku berdua aja. Yes. Masih tahun baru ya. Yes.
duluan. Gak jelas. Kenapa semua pasir? Oh, this is your first time, right? Yeah, my first time. This is your first time? Yeah. Cobain. Good. Good, ya? Good. Ada busanya. Unik. Sekali lagi yang pelan-pelan aja. Sekali lagi pelan-pelan ya. Yang bawa dulu. Bawa dulu atau boleh. Oh man, this is good. What is it? Better. Ini ada cara-caranya ya. It's a matter of how to drink. Ini buatan Mas Pras. Nano-nano warnanya. Ada biru, ya kan? Terus kelapanya memang sedikit. Ah, oke. Jadi apa Mas intinya bawa Pepsi ya? Pepsi Blue, kemudian air kelapa. Kopi berarti ada 3. Coba rasanya. Terus cara minumnya ada 3 step juga kata Mas Pras. Kita coba ya. Bismillah. Beda banget rasanya dari minuman yang lain yang pernah aku rasa. Jadi memang dalam satu sedotan, pertama kita taste-nya benar-benar taste Pepsi, Mas, ya kan? Abis itu ada fresh-nya dari air kelapa. Terus terakhir, sedotan terakhir, kopinya mantap banget. Jadi memang teknik minumnya nggak boleh cuma di bawah doang. Jadi menurut Mas Pras tadi, layer per layernya kita bisa taste. Ya kan, jadi dalam satu kali sedotan paling bawah, tengah, sampai ke atas satu kali sedot, mantap. Ini saya penasaran banget semuanya pada sedikit kecuali Katari. Aku coba ya, pelan-pelan ya, step-step. Sedotannya sambil kamu naikin ke atas saya. Nah, yes, good. Ini baru pertama kali sih. Biasanya saya gak suka Pepsi, tapi dicampur gini jadi enak. Oh gitu? Gak terlalu manis, udah gitu air kelapanya juga mungkin berbaur ya, jadi enak banget. Terus kopinya itu enak, karena pahit, aku suka kopi pahit. Wah, tunggu, lagi sekali. Wah enak, thank you Mas Pras, enak banget. Ini boleh dijadiin, oh unik ya. Ini spesial menu di hotel aku. Thank you Mas. Ini kopi kekinian yang dibuat oleh Mas Pras. Saya penasaran banget nih, pengen coba. Ini kopinya. Coba ya. Dari bawah. Ini kopinya benar-benar unik karena ada 3 layer. Yang pertama Pepsi Blue, terus air kelapa sama topi toraja. Kalau udah nyatu gitu pas 3 kali sudah langsung pelan-pelan, langsung berasa ujungnya tuh kopinya manis. Lagi dicoba. Thank you Mas Pras. Halo teman-teman semuanya, all YouTubers dan juga all subscriber, this is my first time to try the new. Siapa namanya ini? Mas Pras. Ini siapa sama Mas Pras? Ini kasih nama apa? Kasih nama apa? Iya. Apa? Kasih nama apa? Ini dia yang menciptakan. Jadi ini akan dipatenkan. Layer kopi. Layer kopi. Kopi at Otella Coffee Corner. Kopi kekinian ya. Ini ya, nanti saya mau coba, oke? Okay. Ya, asli mas, enak banget, serius. Serius, enak banget, mas. Panggilan sebenernya. Ih, bener-bener. Asli enak banget.
memang harus satu kali. Iya, sedotannya sambil tarik ke atas. Iya. Iya, tadi maksudnya jadi berasa banget ada sodanya. I like soda, ya kan? Nah, soda jarang kan nyambung sama ada manisnya di kelapanya tuh ya. Di kelapanya bikin so sweet. Terus kopinya itu bikin pahit dan ini mantep banget. Perpaduan yang pas. Jadi dalam hidup mungkin kita merasakan manis, merasakan bunga-bunga, ya. Mungkin ya ada pahit juga itu menjadi satu. Thank you Mas Pres sudah kasih kesempatan. Kopi kehidupan. Kopi kehidupan. Iya. Nanti di atasnya kasih sianida mati. Itu. Thank you Mas Pres sudah bikin ini dan luar biasa banget. Oke. Dan kita mau coba kalau ini diaduk. Nah, coba coba ya. Yeah. Oke, let's try. Yang di sebelah diaduk. Campur aduk. Jadi lebih baik minumnya prefer sebelum diaduk atau udah diaduk? Harus ada step-stepnya. Yang udah kalau udah campur aduk, iya. Campur aduk. Oke. Okay. Filosofinya jangan memaksakan semua ingredients-nya. Tapi kita mati caranya yang penting, step by stepnya. Ini setelah dikasih gula, which one yang lebih you like, mana before ya lebih keras aslinya? Oh, jadi yang tanpa diaduk. Tanpa diaduk, yang lain jangan diaduk. Oke, korbannya diaduk. Coba dulu aduk ya. Buat aku sih oke juga walaupun ini diaduk, Mas. Nah, sekarang bedakan. Mbak Tari ngaduk ke kanan. Yes, kanan. Yang tadi kanan? Iya. Yeah. Sekarang kiri. Oke. Okay. Sekarang rasakan ada bedanya. Ada. Apa bedanya? Yang aduk ke kanan lebih terasa ke kopinya. Kalau yang ke kiri lebih terasa ke Pepsi-nya. Sekarang aduk maju mundur. Hahaha. Ini rasanya. Kita rasain lu. Kita ikutin aja ya. Hmm. Kita minum lagi ya. mulai. Kalau bahasa Jawanya biar udah aneh. Oke, opsinya. Jadi ternyata cara mengaduk kopi saja ke kanan, ke kiri atau maju mundur itu memberikan sensasi yang berbeda-beda. Tesnya beda. Jadi kehidupan itu sebetulnya soal cara. Sebuah cara akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Nah, kita mau akibat apa, maka kita ciptakan sebabnya. Mau akibat apa, kita ciptakan sebabnya. Karena banyak orang yang menciptakan sebab, gak mau terima akibat. Banyak orang yang ingin akibat, malas melakukan sebab. Itu. Kanan lah. Kanan? Lebih. Yang step by step, or di mix? Oh, oke. Lebih asik sih yang pertama. Karena selain unik, lebih terasa. One by one taste-nya masing-masing. Sip. Udah diaduk ini. Yes, terserah mau. Kalau ke kanan, nah, katanya rasa Pepsi. Kopi. Kalau kiri rasa kopi. Ini kanan. Kalau kiri. Hampir sama, cuma beda sedikit. Apa karena tadi aku kebanyakan sudah minum di kopinya ya? Tapi memang udah jadi satu berbaur. Lebih asik yang pertama sebelum diaduk. Sebelum diaduk ya? Jadi layer per layer rasa menjangkai banget. Menjangkai perbedaan. Iya, perbedaannya rasa banget. Udah 4-0. Iya. Sudah 3-4. Tapi anyway, ini juga seger. Yes. Seger banget. Sip. Thank you. Okay. Sip. Ke kanan dulu. Coba.
wangi kopi ya, berasa. Coba kalau kiri. Bener, ternyata ngaduk itu menimbulkan cita rasa yang berbeda loh, betul banget. Kiri gimana? Kata Mas. Ke kanan itu rasa kopi, ke kiri itu Pepsi-nya lebih berasa. Coba maju mundur ya Mas. Kiri mana? Kiri mana? Pilih yang kopi. Oh, saya pilih yang kayak ke kanan. Oh, yang yang step by step atau yang di mix? Yang di mix sih. Yang di mix. Iya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, guys, kita lagi coba ini diaduk ke kanan dulu. Ke kanan, ke kanan. Oke. Okay. Kanan kopinya sih. Oke. Okay. Pepsi campur kelapa. Maju mundur. Cantik. Pepsi lebih kuat. Nah. Tunggu, stop. Pegang, taruh sini. Pegang ini, ya. Pegang ini. Korek, pegang. Iya. Yeah. Jatuhin aja, muk gitu. Nah, udah, minum. Minum. Nah, ini bisa lagi, nggak jelas. Iya. Yeah. Ambil lagi. Nah, itu tadi. Ambil lagi. Iya, nggak jelas soalnya. Jadi ada kan komplit ada semua kan? Pahitnya. Iya. So, demikian teman-teman. Kalau teman-teman interest mau coba, ya, yeah, you should come to Modella Coffee Corner and meet the legend. Pembuat urban legend. Pastinya, ya teman-teman kalau mau cobain ya mesti datang langsung. Something unik ya. Something unik. Tapi nanti. And one thing, remember, free. If you have no money, come here. No money, come here. No money. No dom. Okay guys, thank you so much for watching dan ada alamatnya nanti saya kasih di description dan bisa langsung kontak Mr. Prasetya Endo. So guys, demikianlah ini kita tadi udah ngetes kopi, udah ngobrol-ngobrol sama tuan rumahnya Mas Pras. Thank you so much Mas Pras yang udah membuka kesempatan kasih cobain kopi dan juga menyiapkan dinner. Harus cobain Three Layers Otela Coffee. Yes. Demikian teman-teman, jangan lupa teman-teman bisa add Instagramnya Mas Prasetya M. Brata. Di mana Mas? Prasetya M. Brata nyambung. Brata. Dan juga dengarkan provokasinya di apa Mas? Mana ya? Smart FM. Pokoknya teman-teman lihat di Instagramnya. Tiap Jumat malam jam 8 di live Facebook saya ada Rotella Show. Nah, Rotella Show. Iya. Jumat besok tamu kita Pri GS. Sang penggoda Indonesia. Sang penggoda. Anda mau digoda? Saksikan atau Anda tergoda? Yes, teman-teman thank you so much. Jangan lupa juga untuk follow di Bro Tommy Wong Instagramnya. Tommy Jiwong. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk selalu berkarya, kreatif, dan rise and shine. Rubiakman.